Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kontijen Selangor yang amat saya kasihi dan saya kagumi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang telah pun sanggup untuk mengorbankan tenaga dan masa, khususnya cuti sekolah, untuk mewakili negeri Selangor ke Karnival Sukan Guru Pendidikan Islam Peringkat Kebangsaan yang dianjurkan oleh Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Saya ingin berpesan supaya dapat sama-sama kita membuat yang terbaik untuk kita mengangkat negeri Selangor ke peringkat yang tertinggi, dinobatkan sebagai Johan keseluruhan, di mana kita telah pun pernah menjurai beberapa kali sejak tahun 2014, 2015, 2016 dan 2018. Sebanyak 5 kali penganjuran, kita telah menguasai 4 pertandingan. Dan untuk 2019, kita menaruh harapan agar kontinjen negeri Selangor dapat dinobatkan sebagai Johan keseluruhan sekali lagi. Jadi tuan-tuan, apabila kita bertanding, semua orang nak menang. Tetapi dalam masa kita bertanding, jagalah adab, jagalah akhlak dan jagalah ukhuwah, walaupun kita diprovokasi dengan berbagai-bagai bentuk. Dan pesan saya, apabila kita bertanding, walaupun kita ada kekuatan, kita ada kemahiran, hendaklah Allah itu diletakkan di atas. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak berpesan, sebelum masuk gelanggang, bacalah doa. Amalkanlah doa yang kita ambil daripada surah Al-Anfal ayat 17. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Mudah-mudahan dengan doa yang kita baca, dengan usaha yang kita lakukan, insya-Allah kejayaan itu menyebelahi kepada kita. Jadi saya ucapkan selamat bertanding dengan penuh beretika, dengan penuh semangat ukhuwah, dan mudah-mudahan kejayaan itu adalah menjadi milik kita bersama, insya-Allah. Aqulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.